jurusan Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknik Undana secara resmi mendapat izin penyelenggaraan program studi jenjang sarjana pada tanggal 28 September 2006 dari Dirjen Dikti SK nomor 3746 DT 2006. Pada tahun 2007, seiring dengan diterimanya persetujuan penyelenggaraan jurusan baru di Fakultas Sains dan Teknik Undana, maka dibuka jurusan Ilmu Komputer yang berada di bawah naungan Keilmuan MIPA, di mana pada saat itu merupakan angkatan pertama jurusan Ilmu Komputer. Jurusan Ilmu Komputer memiliki visi menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu komputer yang berdaya saing global pada tahun 2025. Misi jurusan Ilmu Komputer adalah hingga tahun 2017, jurusan Ilmu Komputer telah mencapai 11 angkatan dengan jumlah mahasiswa aktif adalah 424 orang serta terakreditasi B. Untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar, dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya ruang kelas, ruang dosen, ruang pimpinan, serta laboratorium komputer dengan 32 komputer di dalamnya. Untuk memenuhi fungsi visi jurusan Ilmu Komputer, maka Ilmu Komputer didukung oleh tenaga pendidik profesional dengan jumlah 15 orang pendidik, beberapa diantaranya. Selain itu, untuk memenuhi pelayanan administrasi, maka direkrut seorang staf tenaga kependidikan. Prospek kerja lulusan Ilmu Komputer antara lain, sistem analis perangkat lunak dan programmer pada instansi, dosen dan peneliti pada perguruan tinggi, konsultan teknologi informasi, wirausahaan industri software house, dan lain-lain. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai budaya kerja yang ada pada program studi Ilmu Komputer Universitas Nusa Cendana. Oke, kita masuk pada visi dan misi. Visi program studi Ilmu Komputer Universitas Nusa Cendana yaitu menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu komputer yang berdaya saing global pada tahun 2025. Misi yang diemban program studi ilmu komputer Undana dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul secara komparatif dan kompetitif dalam bidang ilmu komputer. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah secara profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu komputer pada khususnya dan IPTEK pada umumnya. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK secara tuntutan pengembangan daerah dan pembangunan nasional. Yang terakhir ya, menyelenggarakan sistem pelayanan akademik secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Yang berikut kita masuk pada arti budaya kerja. Nah, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang tercermin dari sikap, perilaku, pendapat, dan tindakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, munculnya budaya kerja itu berawal dari nilai-nilai yang dimiliki dan dianut oleh setiap individu dalam suatu organisasi, kemudian menjadi suatu kebiasaan yang terwujud dalam perilaku kerja sehingga menjadi budaya kerja. Berdasarkan visi dan misi program studi ilmu komputer, maka ada 5 nilai budaya kerja yang diterapkan oleh program studi ilmu komputer Universitas Nusa Cendana, yakni yang pertama, integritas, yang kedua, inovatif dan kreatif, yang ketiga,
inisiatif, yang keempat profesionalitas, yang kelima kompetitif. Pertama, integritas. Integritas artinya bekerja dengan konsisten, yang didasari dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kode etik profesi, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Nilai integritas juga muncul dalam keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang baik dan benar. Nilai integritas terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang pertama, konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan. Yang kedua, berkomitmen dan loyal terhadap institusi. Yang ketiga, berpikir positif, arif, bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang keempat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovatif dan kreatif, atau memiliki pola pikir atau cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara berkala dan berkelanjutan. Bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru yang konstruktif. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Serta memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah inisiatif atau responsif melayani kebutuhan stakeholder atau bersikap proaktif terhadap kebutuhan yang ada di dalam lingkungan kerja. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Profesionalitas. Nilai profesionalitas juga terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang sesuai dengan prosedur kerja, serta melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Kompetitif. Nilai kompetitif ini terpancar dari perilaku kerja yang selalu bersikap dan berperilaku untuk menjadi yang terbaik, serta mengedepankan keunggulan atau keunikan yang dimiliki dalam menghadapi persaingan. Terima kasih telah menonton video ini tentang tata nilai budaya kerja